Burung tempua hingga merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Sebelum saya bermula, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama diberi Nabila Suela binti Sazali. Saya daripada kelas di BSU 5E, bernama matik BSU 2020-25154. Baiklah, pada hari ini saya akan memetakan tentang pengenalan apa itu korban. Korban dari segi bahasa adalah nama yang diberikan terhadap apa yang dikorbankan atau apa yang disembelih pada Hari Raya Aidiladha. Selain itu, korban juga dinamakan sebagai udiah yang bermaksud daripada perkataan duha, iaitu waktu duha, kira-kira antara jam 7 pagi sehingga 11 pagi. Kerana korban disyariatkan oleh Allah SWT supaya dilaksanakan setelah selesai solat sunat Aidiladha. Ada juga yang mengatakan ianya berasal daripada perkataan al-udiah dan ad-dahiyah yang dimaksudkan binatang sembelihan seperti unta, lembu, kambing dan lain-lain lagi yang disembelih oleh setiap kaum muslim pada hari raya korban dan hari-hari tashrik, iaitu pada 11, 12, 13 Zulhijjah dengan bertujuan untuk mentakarrubkan diri kepada Allah SWT. Ibadah korban ini sangatlah ditekankan dalam ajaran Islam sebagai satu bentuk ketaatan kepada Allah dan untuk menyebarkan rahmat Allah kepada sesama manusia. Melalui ibadah korban ini, ia akan membawa kebahagiaan rohani dan jasmani kepada seseorang individu sekaligus mengeratkan hubungan sosial sesama manusia. Ibadah korban ini merupakan salah satu perintah oleh Allah SWT sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah yang terputus dari surah Al-Kautsar. Manakala, kurban dari segi syarak pula adalah menyembelih haiwan yang tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu yang khusus, iaitu pada hari-hari nahar ataupun tashrik. Ibadah ini telah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah seperti mana juga disyariatkan untuk melaksanakan ibadah zakat dan solat dua hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, dan telah dipastikan syariat ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma' Ulama. Jadi, marilah kita luaskan lagi takrifan minda kita kepada yang seterusnya, iaitu pelaksanaan ibadah korban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang harus kita contohi ataupun dicontohi. Baginda merupakan teladan yang baik bagi kehidupan umat manusia. Termasuklah dalam tajuk kita pada hari ini, iaitu ibadah korban. Baiklah, berdasarkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan ibadah korbannya, ia berlaku dia saat baginda melaksanakan haji wada di tahun 10 Hijrah ataupun 632 Masih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjalankan ibadah korban sebanyak 100 ekor unta dikorbankan untuk dibagikan. Bahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering melaksanakan ibadah korbannya pada setiap tahun. Justeru kembali pada sirah tersebut, Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta. Ada yang berpendapat sebanyak 63 hingga 70 ekor unta tersebut disembelih oleh tangannya sendiri, manakala sisanya adalah disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib. Keseluruhan haiwan korban tersebut disembelih setelah solat Aidiladha telah dilaksanakan. Dari Jabir radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji membawa 100 ekor unta untuk al-hadayu, iaitu kurban bagi orang yang haji. Beliau menyembelih 63 ekor unta dan mewakilkan ke Ali untuk menyembelih selebihnya, iaitu sisanya. Syahid Ibnu Hibban. Sementara di riwayat yang lain pula mengatakan juga bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong 30 ekor daripada unta yang disembelihnya dan sisanya lagi diuruskan oleh Sayyidina Ali bin Abu Talib. Jadi, justifikasinya Rasulullah berkorban semata-mata sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah SWT. Kerana korban pada hakikatnya yang sampai kepada Allah SWT bukanlah darah maupun dagingnya, melainkan ketakwaan kepada Allah SWT sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutup bicara, cemari disusun maaf dipinta. Baiklah, kita beralih kepada penyampai yang seterusnya. Emas Tempawan.
kenangan buat memuteri busana indah kuat rupawan. Sudilah kawan, tampilkan diri bersama madah kata aluan. Sekian, terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izza Aiman bin Jamaat daripada DPSU 5E. Dan saya akan menerangkan tentang beberapa hadis ataupun dalil yang menceritakan tentang korban di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat. Seperti kita sedia maklum bahawa zaman, di setiap zaman bermula daripada zaman Nabi Ibrahim. Sewaktu peristiwa Nabi Ibrahim mendapat perintah daripada Allah untuk melaksanakan korban, maka bermula daripada situ berterusanlah ibadah tersebut sehingga ke zaman Rasulullah dan sehinggalah pada hari ini. Dan apa yang saya akan ceritakan adalah berkait dengan korban di zaman Rasulullah. Korban di zaman Rasulullah mungkin tidak jauh bezanya dengan zaman para nabi yang terdahulu. Sebagai bukti penceritaan tentang korban di zaman Rasulullah, terkandung beberapa dalil dan hadis, antaranya dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abu, yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat solat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Seperti yang kita tahu, bagi mereka yang mempunyai, seharusnya melaksanakanlah ibadah-ibadah. Antara contoh, wajib bagi seseorang Islam melaksanakan haji jika seseorang itu berkemampuan. Mengikut daripada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan ini, ibadah korban ini juga berkemungkinan ia adalah seperti itu juga, yang mana jika seseorang itu mampu tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat solat kami. Maksudnya, janganlah dekat dengan kami sebab awak mampu, kan? Nabi kata awak mampu tapi awak tak nak berkorban. Jadi jangan dekat dengan kami, jangan menghampiri tempat solat kami. Tapi namun begitu, mengikut jumhur ulama, hukum melaksanakan korban adalah sunat muakkad dan ia bukanlah satu kewajipan. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah, hukum melaksanakan korban pula adalah wajib. Nampak ada perbezaan dan pandangan antara jumhur ulama. Kerana menurut Abu Hanifah, ianya merupakan suatu perintah tuntutan yang adanya kewajipan. Istilah wajib di sini, menurut Abu Hanifah, istilah ini kerana ia merupakan satu tuntutan yang adanya kewajipan, dan menurut Abu Hanifah kedudukannya sedikit rendah daripada fardu dan lebih tinggi daripada sunnah. Kerana itulah hukumnya wajib. Maka berdosalah orang yang meninggalkannya jika ia tergolong orang yang mampu. Seterusnya, mazhab Hanafi juga mengatakan bahawa hukum korban ialah sunat muakkad dan tidak wajib. Namun ia adalah makruh bagi sesiapa yang mampu berkorban tetapi tidak melaksanakannya. Jadi mengikut mazhab pun ada pandangan-pandangan yang orang kata ada pandangan-pandangan yang berbeza juga, kan, daripada jumhur-jumhur ulama. Ia pun adalah satu benda yang berbeza. Selain daripada itu, perintah korban di zaman Rasulullah ada terkandung dalam dalil Al-Quran, dan beberapa di antaranya adalah dalam surah Al-Kausar yang selalu kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sadaqallah azim. Ini ada dua ayat yang bermaksud, sungguh kami telah memberimu, yakni Muhammad, nikmat yang banyak, maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah, yakni sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah korban ini adalah sebagai bukti kita mendekatkan diri, kita sanggup berkorban ke jalan Allah. Dan tak hanya itu, berkaitan dengan perintah korban, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, saya disuruh menyembelih korban dan korban itu sunnah bagi kamu. Maksudnya, sunnah ni adalah satu perkara yang Nabi buat dan kita ikut, kan? Jadi Nabi melaksanakan korban dan ia merupakan sunnah kepada kita. Kalau kita flashback balik tadi dengan apa yang telah disampaikan oleh mazhab Hanafi, hukum korban adalah sunnah muakkad. Antaranya adalah dalam surah Al-Kausar yang selalu kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar.
Sadaqallahulazim. Ini ada dua ayat yang bermaksud sungguh kami telah memberimu, yakni Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah, yakni sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ibadah korban ini adalah sebagai bukti kita mendekatkan diri, kita sanggup berkorban ke jalan Allah. Dan tak hanya itu, berkaitan dengan perintah korban, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya mengatakan, saya disuruh menyembelih korban dan korban itu sunnah bagi kamu. Maksudnya, sunnah ni adalah satu perkara yang Nabi buat dan kita ikut. Kan? Jadi, Nabi melaksanakan korban dan ia merupakan sunnah kepada kita. Kalau kita flashback balik tadi dengan apa yang telah disampaikan oleh Mazhab Hanafi, hukum korban adalah sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad dan ianya adalah makruh bagi sesiapa yang mampu berkorban tapi tidak melaksanakannya. Begitu juga zaman Rasulullah. Ia merupakan salah satu sunnah dan jika kita melaksanakannya, kita akan mendapat pahala. Tapi jika kita tidak melaksanakannya, kita tidak akan mendapat apa-apa. Jadi kisah-kisah korban di zaman Rasulullah ni banyak diceritakan dalam hadis, dalam dalil. Dan ini menunjukkan bahawa ibadah korban ini bukanlah seperti ibadah sunnah yang lain. Kerana jika dilihat dari aspek dasar yang sebenar, ibadah korban ini dituntut adalah supaya umat Islam terus mengingati akan pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Khususnya pengorbanan Nabi dalam memperjuangkan agama Islam sehingga baginda sanggup berkorban segalanya demi melaksanakan perintah Allah. Jadi ini ada pengorbanan di sudut lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengorbankan segala harta, mengorbankan segala masa, mengorbankan masa bersama isteri-isteri Nabi. Ini adalah kerana Nabi berkorban adalah demi agama kita, demi Islam, yang mana dahulunya Islam sangatlah ditentang oleh puak-puak Yahudi, kafir-kafir, golongan-golongan kafir. Tetapi sekarang disebabkan pengorbanan Nabi yang begitu besar, sekarang agama Islam adalah antara agama yang terbesar di dunia. Jadi tidaklah salah jika kita suatu hari nanti kita mampu dalam berkorban, kita laksanakan perintah korban itu kerana ia adalah bagi memperingati pengorbanan dan perjuangan para-para nabi yang terdahulu. Kerana ia adalah satu tuntutan daripada Allah SWT. Ia adalah perintah bagi para nabi dan ia merupakan salah satu sunnah dan perlu kita menjadikan ikutan, harus wajib kita menjadikan ikutan kerana ia bukanlah satu perkara yang sia-sia tetapi ia adalah satu perkara yang sangat-sangat mendatangkan faedah dan berkemungkinan insya-Allah ia akan menjadi satu pasport lah orang kata untuk kita berada di satu hari nanti di padang mahsyar. Mungkin ia menjadi tiket untuk kita ke syurga insya-Allah. Jadi sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul Razi bin Zulkifli. Saya daripada kelas TPSU 5E, nombor matrik DHU 2020-25178. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai hikmah korban Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah berkongsi nikmat dan rezeki yang Allah berikan kepada orang lain di Hari Raya Aidil Adha. Ketika seorang Muslim menyembelih korbannya, maka ia telah berkongsi nikmat bersama keluarganya dengan makan sebahagian daging tersebut. Dan ketika memberi sedekah bahagian yang lain untuk jiran tetangga dan kerabatnya, maka dia telah berkongsi nikmat dan rezeki dengan mereka. Hikmah yang kedua pula adalah mendidik manusia secara amali dari segi kasih sayang, simpati dan timbang rasa dengan mengorbankan sebahagian daripada pemiliknya, iaitu semata-mata kerana Allah SWT. Hikmah yang ketiga pula adalah membantu orang fakir dan mereka yang berhajat atau memerlukan serta mengembirakan mereka bersama anak, isteri dan keluarga mereka. Ini jelas melalui pengagihan daging-daging korban tersebut kepada yang memerlukan atau yang berhak menerimanya, khususnya kepada para fakir miskin dan yang memerlukan. Hikmah yang ketiga pula adalah dapat mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah SWT. Ingatlah, harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita bukan hak milik mutlak kita sendiri, malah di dalamnya ada hak-hak orang lain seperti golongan fakir miskin
dan sebahagiannya. Harta itu hendaklah disalurkan untuk dizakat, sedekah, wakaf dan membantu yang memerlukan melalui ibadah korban. Hikmah yang keempat pula adalah tanda kesyukuran atas nikmat Allah yang tidak terkira banyaknya yang telah dikurniakan sepanjang tahun, dan juga dengan menunaikan ibadah korban yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, serta ibadah korban juga sedikit sebanyak boleh meringankan beban orang yang berada dalam kesempitan. Akhirnya, marilah kita sama-sama muhasabah diri untuk memanfaatkan kelebihan rezeki yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita untuk melaksanakan ibadah korban. Mudah-mudahan dengan ibadah korban yang kita lakukan itu, rezeki kita semakin bertambah berkat dan dijauhi segala maksiat serta malapetaka. Semoga ibadah korban dan amal kebajikan yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah SWT diterima dan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah Ayuni binti Abdullah dari kelas DPSU 5F. Kesimpulannya, ibadah korban ni telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah kerana amalan yang yang sangat dituntutlah dalam Islam sebagai cara untuk kita sebagai hamba ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, ibadah ni juga dilakukan umat Islam di seluruh dunia apabila tibanya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban pada 10 Zulhijjah. Dan ibadah korban ni juga disyariatkan sebagai tanda tanda kita ni bersyukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya dan menjadi salah satu ukuran takwa seorang hamba kepada Yang Maha Esa. Oleh itu, jangan dilupalah bahawa setiap ibadah ni dia datang bersama ilmu. So, setiap orang yang ingin melakukan ibadah ni, dia perlulah mempersiapkan diri dengan ilmu dan batas-batas yang telah digariskan oleh agama. Macam contoh umur binatang, bahagian yang ditetapkan atas jenis korban dan larangan terhadap daging korban. So, kita kena ikhlaskan diri kita dengan mengharapkan keredaan Allah semata-mata dengan semata-mata dalam melaksanakan ibadah ni. Semoga Allah menerima korban yang dilakukan dan melimpahkan rezeki yang tidak putus-putus di atas pelaksanaan ibadah fardu kifayah ini. So, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.